Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru tentang event undang teman di aplikasi Flip. Aplikasi Flip ini adalah aplikasi untuk transfer serta pembayaran-pembayaran yang lainnya ya teman-teman. Tapi di aplikasi Flip ini ada bonus ataupun event undang teman yang dimana bonus tersebut bisa kita dapatkan dengan mengajak teman. Di bagian beranda ya, di sini sudah ada keterangannya untuk bagian event undang teman, ajak teman pakai Flip dan dapatkan 20.000 untuk kamu, 10.000 untuk teman. Tidak sampai di situ, di sini juga ada isi pulsa dan bayar tagihan cashback 15%. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang dimana bisa dimanfaatkan, ada top up e-wallet, ada Flip Globe. Flip Globe ini transfer ke luar negeri ya. Kemudian top up dan tagihan, zakat dan sedekah, masih banyak lagi teman-teman. Nah, untuk melihat event dari undang teman, di sini kita bisa klik bagian menu ini ataupun kita bisa klik bagian profil, nanti ada keterangan ajak teman-teman. Kita klik terlebih dahulu. Ada keterangan di sini, ajak teman langsung dapat 20.000. Agar kamu dapat hadiah saldo 20.000, pastikan teman yang kamu ajak pertama di sini daftar dengan kode referral ya. Daftar ke Flip dengan kode referral yang kamu berikan. Jadi teman yang kita undang itu wajib memasukkan kode referral. Kalau seandainya tidak memasukkan kode referral, berarti tidak masuk atau tidak memenuhi dari syarat dan ketentuan. Verifikasi dan buat transaksi. Verifikasi akun dengan data diri dan cukup buat satu transaksi. Nah, di sini bukan hanya sekedar daftar aja ya ataupun registrasi aja, melainkan teman yang kita undang itu harus verifikasi data diri kemudian melakukan transaksi. Sesuai waktu ditentukan, baik verifikasi maupun transaksi harus dilakukan dalam periode hadiah. Maksudnya, kita bisa klik bagian ajak teman terlebih dahulu untuk melihat syarat dan ketentuannya, teman-teman. Ajak teman mendaftar Flip, bagikan kode referral, memasukkan kode referral saat registrasi di Flip, tadi sudah saya jelaskan. Teman kamu bisa bertransaksi transfer beda bank atau top up e-wallet untuk transaksi pertamanya dengan nilai transaksi minimal Rp100.000. Dapatkan hadiah Rp30.000 per teman. Jadi ketika teman berhasil registrasi, itu harus melakukan di sini transfer beda bank ataupun top up e-wallet dengan minimal transaksi Rp100.000. Jadi di sini bukan hanya sekedar daftar memasukkan kode referral kemudian verifikasi saja, melainkan transaksi baik beda bank ataupun top up e-wallet itu minimal Rp100.000. Kemudian di sini kamu akan mendapatkan 20.000 dan teman yang diajak akan mendapatkan 10.000. Maksimal teman yang bisa kamu ajak di periode 6 sampai tanggal 30 November adalah 10 teman. Jadi untuk satu akun itu hanya bisa mengundang maksimal 10 teman dengan periode tanggal 6 sampai tanggal 30 November. Jadi ini saya buat video di tanggal 6 teman-teman, masih banyak waktunya untuk bisa mendapatkan bonus tersebut. Nah, di bagian syarat dan ketentuan ini wajib yang harus kalian perhatikan ya. Teman yang dihitung hanya teman yang berhasil mendaftar di periode promo 6 sampai tanggal 30 November dan menyelesaikan hal berikut selambat-lambatnya 7 hari setelah berhasil mendaftar. Maksudnya seperti ini, untuk eventnya itu dari tanggal 6 sampai tanggal 30 November. Tapi ada batas waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah berhasil mendaftar. Nah, 7 hari ini adalah waktu melakukan transaksi pertamanya. Baik beda bank ataupun top up e-wallet itu harus dilakukan jangan sampai lebih dari 7 hari. Andai melebihi dari 7 hari itu tidak masuk syarat dan ketentuan. Jadi usahakan setelah berhasil registrasi itu melakukan transaksi jangan lebih dari 7 hari. Verifikasi identitas, verifikasi email, berhasil melakukan transfer beda bank ataupun top up e-wallet tidak berlaku pada beli produk digital dan kirim uang ke luar negeri. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Jadi identitas harus diverifikasi, kemudian email. Nah, email juga ini harus diverifikasi. Jangan sampai tidak ya, teman-teman. Kemudian produknya di sini hanya transfer beda bank dan top up e-wallet ya. Tidak termasuk beli produk digital dan kirim uang ke luar negeri, termasuk kayak tadi mungkin pulsa ya, paket data itu tidak termasuk. Intinya cuma dua, transfer beda bank dan top up e-wallet, teman-teman. Kemudian teman kamu harus mendaftar Flip dengan menggunakan kode referral secara manual di aplikasi yang hanya dimasukkan di dalam pendaftaran. Ini penting, jadi ketika proses registrasi itu ada menu memasukkan kode referral, itu harus dimasukkan secara manual, teman-teman.
Nah, kemudian kapan sih masuknya? Nah, di sini catatan penting, hadiah flip coin akan dikirimkan paling lambat 5 kali 24 jam setelah teman yang diundang memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi, dihitungnya dimulai dari teman melakukan transaksi. Nah, setelah transaksi itu baru dihitung 5 kali 24 jam ya. Jadi, bukan berarti setelah daftar, melainkan setelah transaksi. Nah, hadiahnya itu berupa flip coin, teman-teman. Nah, untuk flip coin itu berarti masuk di bagian ini. Sebentar, kita masuk ke beranda terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, berarti hadiah coin flip itu masuk di bagian sini, teman-teman. Coin flip ya. Kemudian di bagian atas yang 0 rupiah itu adalah saldo Duta Money ya. Jadi nanti masuk ke bagian coin flip. Di sini coin flip saya ada 3731. Kita klik bagian tanda seru. Nah, untuk satu koin itu setara dengan 1 rupiah, namun coin flip tidak dapat di top up atau dicairkan dalam bentuk uang fisik maupun uang digital. Jadi untuk coin flip ini tidak bisa dicairkan ya. Coin flip bisa digunakan untuk membayar sebagian jumlah transaksi, namun tetap bisa digunakan untuk pembelian ataupun untuk transaksi, teman-teman. Jadi kalau seandainya mungkin yang bertanya, percuma dong bang kalau seandainya dapat tapi tidak bisa dicairkan. Kalau seandainya di sini mungkin ada jumlah totalnya, ya mungkin ya, itu kasarnya 30.000, 50.000 atau 100.000, bisa kalian gunakan untuk melakukan top up di wallet, teman-teman. Jadi kalian top upkan ke akun e-wallet kalian, dengan begitu sama aja bisa dicairkan, teman-teman. Karena di sini kita klik bagian tanda seru lagi, kita perhatikan. Coin flip bisa digunakan untuk membayar sebagian jumlah transaksi seperti saat membayar biaya admin transaksi transfer antar bank ataupun top up wallet jika sudah melebihi limit, pembayaran tagihan dan pembelian di flip seperti pembelian pulsa, paket data, pembelian token listrik, pembayaran tagihan listrik, BPJS kesehatan, internet, TV, dan PDAM. Jadi masih bisa kalian gunakan untuk melakukan transaksi. Oke, sementara sampai di sini aja dulu informasi tentang event undang teman terbaru dari aplikasi Flip. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.